Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mematikan atau nonaktifkan fitur aksesibilitas pada HP Samsung ataupun cara mematikan tombol aksesibilitas pada HP Samsung. Jadi bisa teman-teman lihat di sini kan saya sudah mengaktifkan fitur aksesibilitas pada HP Samsung yang ada di navigasi. Dia seperti logo orang ini ya teman-teman ya. Jadi apabila kita tekan, nah dia bakalan muncul seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak menggunakan lagi ataupun sudah bosan, nah teman-teman bisa untuk mematikannya saja. Jadi untuk cara mematikannya itu teman-teman buka aja di pengaturan, kemudian di sini teman-teman cari saja pada aksesibilitas, kemudian tekan pengaturan lanjutan, teman-teman tekan di sini. Nah, kemudian teman-teman untuk menonaktifkan tekan di sini. Nah, jadi di sini ini kita unchecklist semuanya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah di unchecklist semua, dia bakalan tidak muncul. Tuh, bisa teman-teman lihat dia hilang ya, tapi kalau kita tekan, tuh dia bakalan muncul lagi. Jadi seperti itu untuk cara kita menonaktifkan atau mematikan fitur aksesibilitas pada HP Samsung yang kita gunakan. Jadi silahkan teman-teman cek saja pada HP Samsungnya apakah bisa dibuat seperti ini atau tidak ya teman-teman ya. Oke, silahkan dicoba saja.